Halo Sobat Promotor, kali ini Mimin akan bahas Toyota keluarkan Fortuner Raider 2023, tak mau kalah dengan Pajero Sport tampilan baru. Fortuner Raider keluaran tahun 2023 mendatang. Rumor ini bisa membuat Mitsubishi Pajero Sport ketar-ketir. Kemungkinan kehadiran Fortuner Raider ini menjawab rumor Pajero Sport tampilan baru 2023. Di mana diketahui saat ini tampilan baru Pajero Sport sudah beredar di internet dengan perubahan yang signifikan. Namun meski demikian, belum diketahui pasti kapan akan masuk Indonesia. Fortuner Raider ini akan keluar tahun 2022 sebagaimana yang diberitakan pikiranraja.com dengan judul Pajero Sport Wajib Waspada. Toyota memperkenalkan Toyota Fortuner Raider terbaru di awal Agustus 2022. Mobil ini merupakan facelift dari Toyota Fortuner terbaru yang hadir dengan tampang yang lebih bengis. Jelas sekilas tampak jelas bahwa Toyota Fortuner Raider ini menggunakan tampilan depan ala Toyota Fortuner legendaris. Tapi yang jadi keunggulan dari Toyota Fortuner Raider ini adalah harganya yang lebih murah jika dibandingkan dengan Toyota Fortuner Raider. Seperti apa spesifikasinya? Dikutip dari pikiranraja.com dari Auto Hindustan Times pada Rabu. Jika dilihat dibandingkan tipe biasanya, maka Toyota Fortuner Raider tampil lebih maskulin dengan desain yang lebih gagah. Bentuk pembulat yang ada pada Toyota Fortuner terdahulu ditinggalkan dengan banyaknya garis-garis tajam di sekujur bodi. Tampilan lampu depan dibuat lebih sipit dengan aksen hitam yang terlihat menyatu dengan grill, diikuti penambahan LED DRL yang membuatnya semakin garang. Di bagian bawah ada bumper dengan desain terbaru yang sekilas mirip dengan huruf X jika dilihat dari jauh. Tak lupa di Toyota Fortuner Raider ini juga dipasangkan antena model hiu yang membuat tampilannya jadi lebih gagah. Ground clearance mobil ini juga lebih tinggi berkat penggunaan velg baru 18 inci yang dilengkapi logo Raider. Beralih ke bagian dapur pacunya, Toyota Fortuner Raider menggunakan mesin diesel 2,4 liter 4 silinder 2 CD FTV. Mesin ini mampu menghasilkan tenaga 150 HP pada 3.400 RPM dan torsi maksimal 400 Nm pada 1.600 hingga 2.000 RPM. Mesin ini kemudian dikombinasikan dengan transmisi otomatis 6 percepatan. Jangan lupakan juga SUV Toyota Fortuner Raider ini bisa direkat atau digerakkan menggunakan dua pilihan penggerak, yakni 2 roda dan 4 roda.
Dari ke bagian interior, Toyota Fortuner Leader mendapatkan jok dan dashboard yang didominasi warna hitam dengan jahitan abu-abu. Head unit mobil juga canggih karena sudah terkoneksi dengan Android Auto dan Apple CarPlay serta Tektronik dari Toyota. Yang tak kalah penting dengan fitur yang disematkan Toyota adalah fitur keselamatan yang selalu up to date. Dengan teknologi seperti itu, Toyota menjual Toyota Fortuner Leader termurah dengan harga 565 juta sampai 643 juta rupiah. Toyota Fortuner Leader hadir dengan 6 varian warna antara lain Dark Blue, Metallic, Emotional Red, Platinum White Pearl, Silver Metallic, Dark Grey Metallic, dan juga Attitude Black Mica.